Dunia mesti ada ujian. Sekarang kita belajar, ada PTPTN, orang bagi duit bulan-bulan, ada duit makan, mak masuk dalam bank. Kita tak berapa nak rasa susah lagi. Sebab kesusahan dan ujian ni Allah bagi ikut peningkatan umur dan perkembangan akal kita. Lagi meningkat umur dan berkembang kemampuan akal kita, ujian akan jadi lebih berat. Bila kamu berkahwin nanti, keluarga jadi lebih besar, dia jadi double. Mak dengan ayah mertua kita, itulah mak kita juga. Berkahwin je, walaupun sehari, maka itulah juga mak dengan ayah kita sampai kiamat. Tak boleh berkahwin dengan mereka, walaupun kita dah bercerai dengan anaknya. Keluarga jadi besar, adik ipar, kak ipar, abang, lepas tu campur dengan adik-adik kita, maka ujian semakin banyak. Maka ketahuilah, dunia ini ialah alam ujian. Hari ini kita belajar, setahun sekali Allah uji dengan satu dua ujian. Tapi bila masuk alam masyarakat, perkahwinan, ada keluarga, ujian itu dia jadi banyak. Tak habis satu ujian minggu ni, belum pun selesai ujian yang minggu pertama, minggu kedua Allah bawa ujian baru. Kerana dunia bersamaan dengan kesusahan. Kita mula rehat apabila kita pergi ke alam barzakh, sekiranya hidup kita di taman syurga, bermulalah rehat kita. Maka di situlah mula bagi orang mukmin untuk berehat. Dia takkan tanggung dah masalah, dia takkan tanggung dah keresahan. Di situlah bermula alam untuk dia rehat dan bersenang-senang. Sampailah ke dalam syurga. Selama kita masih hidup, saya dan kita semua pakai motivasi macam mana pun, ustaz-ustaz ke, duk berkasidah tiap-tiap bulan ke, ada tiga mak tahfiz ke, dia tetap ada masalah. Cumanya tidak dizahirkan. Kerana dunia ini alam masalah, alam ujian untuk Allah lihat dan berikan pahala di setiap ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu. Setiap ujian ada tiga tanda. Yang pertama, Allah masih sayang orang itu. Ujian bersamaan dengan rahmat dan kasih Allah. Ada dah orang yang tidak diuji. Senang je hidup dia. Dah daripada kecil keluarga kaya, terus masuk sekolah orang kaya-kaya, international school, masuk universiti, kemudian mewarisi kekayaan keluarga, dia pun rasa tak ada kesusahan dalam hidup dia. Lebih daripada tu, ada orang Allah bagi dia senang, sakit pun tak. Orang yang langsung tidak diuji oleh Allah ialah orang yang telah pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya. Ulama kata hati-hati, jangan sampai Allah tak uji langsung. Bukan kita minta mudarat dan bala, tetapi hati-hati apabila kita mendapati diri kita sepanjang tahun itu langsung tidak ada ujian daripada Allah. Apabila Allah benci kepada satu orang, maka Allah akan membiarkan dia membuat kejahatan. Dia tak taubat, dia tak rasa bersalah, dia tak taubat, Allah dah terlampau benci dekat dia, buatlah apa saja kejahatan, nanti kamu akan disiksa dengan teruk, seperti mana yang ditimpakan kepada manusia yang mengaku dia Allah, dia Tuhan, iaitu Fir'aun la'natullahi alaih. Seumur hidup Fir'aun tak pernah sakit, bersin pun tak pernah, demam pun tak pernah. Sebab tu dia memandang dirinya bahawa dia adalah Tuhan. Dia sebut Tuhan sekalian alam. Dia tak nak sakit. Menteri-menteri dia sakit. Kemuncak kemurkaan Allah ialah apabila Allah tidak memberi ujian kepada seseorang. Ujian sama dengan rahmat dan ingatan Allah kepada kita. Tiap-tiap kali kena uji, kena ingat Allah masih sayang. Nombor dua, setiap ujian menghapuskan dosa lama. Dia membersihkan. Bersih, bersih, bersih. Sampailah dekat dengan ajal kita, kita telah pun bersih. Waktu tu layak untuk menghadap Allah SWT. Setiap ujian membersihkan dosa lama. Nombor tiga, setiap ujian tugas dia ialah untuk mengangkat seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah SWT. Kedudukan kita di dalam syurga tak sama. Kalau semua masuk syurga, insyaAllah, walaupun nisbah dia 1,000 seorang sahaja di padang mahsyar nanti. 1,000 seorang, siapa? Ahli syurga ni orang yang hati dia bersih, tak dengki dengan orang. Kita tengok kawan pakai pen baru pun geram dah. Baru pen kalau handphone, lagi ya. Nak jadi ahli syurga, hati kena bersih. Hati kena bersih, itu nombor satu. Setiap orang pada kita, tempat dalam syurga tak sama. Sebab kemewahan itu tak sama. Kemewahan tu tak sama. Macam mana tak sama? Macam kita hidup di dunia nanti kamu dah kerja, ni gaji 300 orang ni tak sama. Kadang-kadang 10 orang kawan duduk dalam satu sekolah, ke 10-10 tu gaji tak sama. Ada kawan kita diploma, ada kawan kita
first degree dan ada kawan kita master. Maka gaji tiga-tiga orang ni tak sama. Ada yang dah bekerja 5 tahun, ada yang bekerja 15 tahun. 5 dengan 15 tak sama. Ijazah bahagian pendidikan Islam dengan ijazah perakaunan, gaji tak sama. Kawan kita ijazah bahagian sains, first degree sains, kita pun sains juga tapi tak sama juga sebab perkhidmatan tahun tak sama. Macam itulah juga di dalam syurga, tiap-tiap kemewahan tidak sama. Ada orang 10 juta sebulan kuasa belanja dia dalam syurga. Ada orang 20 juta, 30 juta kuasa berbelanja. Kerana dalam syurga ada belanja seperti kehidupan dunia. Macam kehidupan dunia sama, ada kehidupan melihat, bercakap, makan, berjalan, berlari, bermain, mendengar nasyid, membeli belah, kesemua nikmat itu sama je macam dalam dunia. Cuma bezanya dalam syurga tak ada orang miskin, semua jutawan. Orang terakhir masuk syurga pun kekayaan dia adalah seperti dia memiliki 10 buah bumi. Bumi ni 10 biji dia ada. Lelaki terakhir masuk syurga yang merangkak, Nabi tengok dia, Nabi kenal. Bukan dia bukan sahabat, cumanya Nabi nampak muka dia. Nabi kata aku kenal mukanya. Cam lah Nabi cam. Bila nak masuk syurga, sebabkan dia yang terakhir, Allah pun tanya kepada dia, ingat tak dulu ketika hidup di dunia? Dia kata ingat. Ingat tak kemewahan dunia? Dia kata ingat. Kita kan hari ni, kita tahu siapa orang paling kaya. Di Malaysia siapa, di dunia siapa, siapa lagi jutawan-jutawan yang ada. Kita ingat. Maka waktu tu Allah SWT pun sebut kepada lelaki ini, aku berikan kepada kamu kemewahan satu bumi. Dua kali ganda, tiga kali ganda, empat kali ganda, lima kali ganda, sehinggalah 10 kali ganda. Lelaki ini pun bersuara. Ni lelaki terakhir. Dia kata, atas harubi wa anta rabbul alamin. Dia kata, macam mana kamu mempermain-mainkan aku sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam. Dia ingat Allah perli dia. Dia ingat bila Allah sebut aku nak bagi kekayaan kepada kamu seperti mana kamu memiliki satu bumi ni, dua kali ganda, tiga kali ganda, sampai Allah sebut 10, dia kata atas harubi ataupun atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Bagaimana seorang Tuhan sekalian alam mempermain-mainkan aku? Dia tak percaya. Tapi itulah kekayaan yang Allah berikan kepada lelaki yang terakhir masuk dalam syurga.